Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Hope, program baru dari Opera Entertainment selama bulan Ramadan. Kali ini aku lagi di jalan mau memborong sembako atau apapun itu. Dan sembakonya itu akan kita bagi-bagikan lagi sama orang yang membutuhkan. Kira-kira aku mau ke wilayah mana nih? Karena biasanya kita itu random. Nanti ada di utara, nanti ada di selatan, nanti ada di barat gitu. Pokoknya random deh, susah untuk ditemuin dan dijangkau. Oke, ini karena masih macet, kita mau ke daerah Kalibata. Kalibata City. Kira-kira bakal ngeborong apa aja sih? Hope. Makanya jangan di skip setiap video yang ditayangin oleh Opera Entertainment. Hahaha, yang mana sih kameranya ini ya? Oke, gue mau ngeborong. Tunggu. Stop. Ini ada apa nih? Kotor nih. Ah, kacau. Tuh. Gue mau ngeborong makanan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Terus nanti gue bagi-bagiin sama masyarakat, sama pengguna jalan yang ada di sini. Stasiun Kalibata City. Yang mana sih? Situ ya? Yuk. Wah, ini pasti rame nih. Untung COVID udah selesai. Coba kalau enggak, kita pasti dapet ini nih. Teguran, halo, teguran cinta dari Bapak Aparatur Negara. Mana dia? Mana dia? Mana sih? Oh, di situ. Halo Pak. Misi Pak. Ini aja nih. Orang lain kan pada pakai gerobak. Ini ibunya ngelongsor. Halo Ibu. Jualan apa Bu? Jual makanan pakai nanya. Jual makanan. Ya. Sendirian? Iya. Ini punya Ibu semua atau orang nitip? Punya sendiri. Oh, punya sendiri. Bikin dong berarti? Rebusannya bikin. Bu boleh pakai ini nggak? Punten maaf ya. Di sini aja. Gimana? Rebusannya bikin, kukusannya. Oh, kukusan doang. Ya. Kalau yang ini beli? Beli. Oh, ini beli. Ya. Ini udah laku banyak atau? Sepi. Sepi? Iya. Tadi keluar jam berapa? Ada jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Yeah. Sampai sekarang? Iya. Yeah. Udah laku berapa? 120 baru. 120 baru? Yeah, gak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Biasanya? Iya. Jongkok, nanti ambilin. Biasanya, kalau nggak jualan di sini, di mana? Di sini aja sama yang di seberang. Di sini aja? Iya, yeah, sendiri ibu, aja. Suami mana suami? Seberang sana. Kalau suami ngapain? Sama jualannya juga. Sama jualannya. Iya, iya. Anak mana anak? Anak udah gede-gede. Tinggal di mana, Ibu? Tinggal di sini di dekat kampus itu Binawan. Tapi kalau misalkan Ibu keluar ada jam 6 pagi. Iya. Pulang jam berapa? Ntar malam jam 9-an. Oh, malam banget. Iya, habis nungguin kadang-kadang ada yang beli juga sih. Kalau misalkan jualannya enggak habis, ini gimana? Basi dong. Kalau kayak gini mah enggak. Terus kalau enggak habis? Kasih orang tetangga aja. Kasih tetangga? Iya, di rumah ada. Baik sekali, Ibu. Bagi. Iya. Oke. Bu, kalau misalkan habis semua, pernah habis semua nggak jualannya? Enggak sih, pada ada sisa. Kalo, ada sisa aja. Jadi sehari paling dikit dapat berapa? Paling 200 paling, teman. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah, ya. 200. Sekarang lagi sepi juga sih. Ya. Ya udah kalau gitu saya borong semua jualannya gimana? Alhamdulillah ya. Berapa ini? Ya berapa ya? Berapa? Paling ya nggak banyak lah. Berapa? Berapa? Berapa dong? Paling 300 lah semua kalau. 300 cuma? Ya, ya. Beres kalau kayak gitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini buat ibu ya semua. Ini lebih dari 300. Alhamdulillah deh ya Allah, terima kasih ibu lagi kesusahan juga. Allah mengasih semua rezeki ya. Iya, nggak tahu ya. Bener. Dari pintu mana aja. Betul. Tapi ibu sih minta sama Allah aja tiap doa minta lah gitu. Udah bayar kontrakan belum? Kemarin sudah sih. Udah. Ya udah itu buat kontrakan bulan depan. Iya, alhamdulillah deh ya. Jadi ini saya bagi-bagi makanannya boleh? Boleh, boleh. Dikantongin ya? Iya. Iya. Ya Allah kantongnya. Datang ini aja boleh nggak? Ya. Mbak, Mbak. Sini Mbak, Mbak sini.
Mbak, Mbak sini. Ini ambil makanan mau nggak? Allahu Akbar. Itu aja tukang-tukang ojek belum banyak. Ojek mau ambil makanan nggak, Pak? Mau nggak? Tukang ojek aja tuh. Mau? Siapa? Mana? Iya, tukang ojek mah mau. Mana nih, nggak ada yang mau berhenti? Ada. Bapak-bapak ini nih, bapak-bapak ini mau nih. Mas, sini. Mau makanan ya? Sini. Iya, ambil aja. Ambil, tinggal ambil. Udah dibayar semua? Udah dibayar. Ambil aja yang banyak. Jajan. Jadi kantongin aja. Kantongin sendiri. Terserah pilih yang mana aja, pilih. Pilih aja mau yang mana aja. Biar ibu udah pulang. Iya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Habis dari mana, ya Allah, Mas? Ya Allah. Dari kerja teh. Kerja di mana? Terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Cuma enggak tahu ya. Ibu, makasih ya. Iya. Makasih, ya, Mas. Iya. Papa. Mau makanan enggak? Tinggal ambil. Tinggal ambil. Ambil aja mau yang apa aja ambil. Ambil. Ya. Artis. Iya. Kalau di YouTube nih rame dia. Jarang nonton TV, enggak pernah nonton TV. Ya enggak usah, Mak. Ini bangunnya malam. TV banyak itu. TV banyak bohongnya kecuali sinetron saya yang tayang bentar lagi enggak bohong. Itu kita cerita kehidupan. Enggak pernah nonton, soalnya kerjanya ngantuk ini sebenarnya. Iya, habis semua. Dede mau. Nih. Tidak apa? Sama-sama. Oke, dari ke sini pindah ke sini. Halo, Pak. Jualan apaan, Pak? Punya sendiri atau punya orang? Kalau ini punya sendiri. Berapa modal nih, Pak, kalau bikin kayak beginian jualan? Kalau sama anti gores. Tunggu, aku pakai ini dulu ya, Pak. Iya. Sama anti gores enggak? Ini kalau mau jualan kayak gini harus punya modal berapa? Modal kurang lebih 5 lah. 5 apa? 5 juta kalau sama yang ini, sama anti gores. Sama anti gores. Oh. Ini apa nih? Iya, ini anti gores, tempered glass. Ada yang beli di sini? Ada. Keluar jualan dari jam berapa? Saya kalau pagi kadang-kadang di tempat pasar, kalau siang di sini. Ini sampai punya malam. Bapak sendiri? Iya. Udah ada yang beli belum? Hari ini belum. Belum sama sekali? Demi sama Allah. Sekali? Belum, demi Allah. Biasanya kalau kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Dari kalau ini kadang-kadang ya, tergantung kalau misalkan cuaca bagus ya pagi udah keluar, kalau enggak. Kalau hujan? Siang, tadi siang. Iya. Ini, kalau kayak gini berapa nih Bapak jual? 20 ribuan. Satu? Iya. Belinya di mana ini Bapak? Belinya di Roxy. Modalnya berapa? Modalnya itu 10 ribuan. 10 ribu ada 12 ribu. Ambil untungnya di situ. Iya. Sehari dapat berapa? Udah ada 2-3 minggu ini emang kurang. Kurang ya? Oke, kalau gitu apa yang mau dibeli? Ini casing semua? 20. Satunya 20. Ini kalau casing yang dibeli semua berapa? Casingnya. Casing ada 75-an. Berapa? Kalau 20.000 ya 75 ya 1,5. Yang ini aja. Ini aja yang ada di sini aja. Tahu hitung aja nih. Coba hitung. Satu. Coba bantu hitung dulu. 1 2 3 4 5 6. 29. 5. 7 1 4 2 3 4 4 4 5 5 5 49 kali 20 ya. Hitung. Nah, ini 20 ya, Bu. Ini jadi ini punya saya ya. Kelebihan ya. Ini kelebihan. Ya enggak apa-apa buat Bapak aja lebihnya. Ini ada mau enggak? Makasih ya. Ada yang mau casing? Yuk, makasih ya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Amin. Kita. Amin. Ada yang mau casing? Boleh ambil. Di situ ada nggak? Tahu. Ambil. Casing doang ya. Jadi Bapak taruh. Beli apa? Ini ada yang mau. Nih. Ibu mau casing yang mana?
Mau yang mana? Aduh, apa itu? Coba-coba aja cari ibu. Ambil seperlunya aja. Sini nih, ini sini Pak, pilih aja Pak. Anggin ada gak Pak? Ini awas. Itu belum itu. Nih, ini bapau. Ini bapau siapa Pak? Sendiri? Sendiri punya orang? Ya baru barang itu. Ininya belum diambil lagi, lupa lagi. Sini. Yang di bapak itu belum diambil? Udah. Pak, pakai ini dulu. Oke, thank you. Ini jualan orang atau bapak bikin? Nitip? Bikin. Bener gak sih? Kalau bikin berarti untungnya banyak dong. Kalau punya orang kan cuma titip jual? Gitu. Ada anak buah gitu kak. Jadi bapak apanya? Ya yang ini, yang megang ini. Bapak aja berarti kerja? Iya. Berarti bukan bapak bikin? Bapak cuma yang jualin? Iya. Atau gimana? Iya, anak buah. Sehari laku berapa? Paling 40-an kak. 40 sehari? Masa sih? 40 untungnya? Enggak, 40 biji gitu. Oh 40 biji, 40 biji. Pasti selalu ada yang beli kan setiap hari harusnya? Buka ya? Jualan dari tahun kapan, Pak? Wah, udah lama, Kak. Ntar dulu. Jualan dari jam berapa, Pak? Dari jam 3:30. Pagi? Sore. Subuh? Tadi. Oh, sore. Baru keluar dong? Iya. Nih, kalau dibeli semua berapa? Ada berapa biji ya? Coba hitung dong. Dapat ribuan, Pak. Ntar dong, kan saya lagi kerja. Coba ada berapa? Ini berapa nih? Nih. Ini 48. Tuh 2, 3. Berarti 3 ler 1, 2, 3, 2, 5. 5 kali 3 berapa? 15. 15 tambah 15, 30. 30 tambah 15, 45. 46, 47, 48. 49, 50, 51, 52, 53, 54. 62 kak? Ya benar, sip. 62, satu ininya berapa Pak Pau ya? 8.000. 8.000, ayo kaliin. Kali 62. 496. Oke, mana duitnya? Coba yang dulu handphone gua. Nih, 1 juta tuh. Ditambahinnya banyak kan? Nih, buat Bapak. Ya, makasih kali. Udah gitu doang? Gitu doang. Makasih doang. Kaget Bapak ya. Itu rezeki Bapak sisanya ya, tuh. Makasih, Kak. Oke, ini saya bagi-bagi ini ya, boleh? Iya, boleh. Oke, kita bagi-bagiin. Boleh ya? Ambil. Satu, jangan berebutan. Tunggu, jangan berebutan. Ayo ambil. Ambil. Itu ambil, pakai plastik, Pak. Ambil. Tangannya pada item-item banget. Awas aja, jangan bikin macet nih. Jangan bikin macet. Ayo ambil bapaunya, jangan kotak duitnya. Oke, makasih ya Pak. Oke, kita cari kira-kira siapa lagi yang mau gue borong-borong jualannya. Si bapak. Orang gini-gini dia sengajain. Nah nih, Kang Cilok nih. Kang Cilok. Tapi tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit ciloknya, Pak. Ini udah habis? Masih banyak, Pak. Mana? Coba buka. Tinggal segini? Ini? Ya udah, ini berapa nih? Ada. Ya karena cuma sedikit. Siap. Ya udah, berapa nih? Ini jualan bawa anak? Iya, disusulin. Ini anaknya? Iya. Istrinya mana? Ya. Oh, ini istrinya. Nih, pakai ini dulu boleh ya? Iya. Jualannya emang jualan cilok aja, enggak ada kerjaan lain. Jualan cilok aja. Dari kapan? Baru setahun. Emang sebelumnya kerja apa? Jahit, semenjak corona kan waktu Tanah Abang gak bisa penjualan lagi, saya berhenti. Oh gitu. Gak ada produksi lagi. Terus makanya bikin cilok. Iya. Setahun, udah dapat keuntungan berapa? Ya sedikit lah.
buat makan doang ya? Buka, iya. Tapi ini bikin sendiri? Punya bapak sih. Oh, punya bapak? Iya, tapi saya setoran juga. Sehari berapa dapatnya? Ya, tergantung ininya. Paling kecil ya, paling kecil? Paling kecil 50. Rp10.000 Masa? Iya. Sehari? Di sini kan banyak juga yang jualan ciloknya juga sekarang. Pernah nggak laku nggak? Ya kalau nggak laku mah nggak pernah. Adalah dikit-dikit. Sehari yang penting ya, adalah yang ya? Yang penting ada. Keluar rumah dari jam? Dari saya bangun dari jam 2 malam, nyampe sekarang belum tidur lagi. Apain jam 2? Kan ini bikin... Baksonya kan giling juga dulu dari jam 2, jadi dadakan terus. Terus tidur berapa jam sehari? Dari jam 10 malam aja nyampe jam 2. Sebentar doang ya? Anak cuma satu? Baru satu. Nggak mau bikin lagi? Ya, masih proses. Kan anaknya dikasih makan cilok mulu lagi. Iya. Kalau dampak pandemi sama masnya gimana? Ya, memprihatinkan lah. Jadi... Ya, jangan sampai lama-lama lah. Udah bebasin aja. Ini kan udah bebas nih? Udah happy belum? Ya, alhamdulillah sekarang udah lumayan ramai ya. Juga. Jualannya kan perkantorannya udah pada masuk. Lumayan lah, 50% yang masuk juga ada yang beli. Gak kayak pandemi waktu itu pas waktu PPKM banget tuh, aduh sepinya. Sepi banget ya? Sepi jalanan banget. Juga sepi kan? Sepi. Biasanya kalau bikin cilok nih modalnya berapa? Modalnya sekarang... Tambah mahal, terigu kan mahal, minyak mahal. Tambah ini isinya kan ada tetelannya juga pada mahal, ya lumayan gede lah. Oke. Ya udah, mau saya kasih duit nggak? Ya, mau lah. Kirain nggak mau, buat yang lain aja gitu. Nggak mau. Mana duitnya? Nih. Enak kan cuma di snowball dikasih. Iya, ini tapi semuanya. Ini, semua. Tapi ini biar diambil sama orang-orang ya? Iya, nggak apa-apa. Nih, saya tempel ya. Iya, terima kasih. Boleh foto itu boleh. Anaknya? Iya. Boleh dong. Di mana di sini ya? Benar di sini. Ayo foto. Foto nih, budak nih. Udah ya, ini aku cabut. Iya. Ayo foto. Apa aja namanya? Ini kamera. Thank you, terima kasih, bye. Ada dong nonton, ini kan Oprah ini. Suka ya sama kupu-kupu malam? Bukannya suka, seneng aja. Seneng ya wawancaranya ya. Makasih ya, sukses terus mas. Ayo let's go, kita cari. Suka joget gini-gini yang di TikTok, yang gini-gini. Gitu gak? Yang gitu gak sih jogetnya? Yang gini, apa? Yang gimana? Enggak, yang gini. Bener gak? Iya, jangan bohong. Rame di TikTok yang gini-gini jogetnya nih gitu. Bener gak sih? Bukan. Iya, ini rambutnya kok keren banget. Di apa? Di bonding. Di bonding. Ya Allah. Emang masih zaman di bonding sampai kering begini, sampai lepek. Ini pakai apa nih? Pakai makalisu kan. Pakai ini dulu ya. Lucu nih. Pakai apa ini sampai lepek banget? Makarizu. Oh, Makarizu. Keramas berapa hari sekali? Sehari sekali. Tapi emang rambutnya bentuknya begini. Ini di bonding di mana ini? Di bonding di salon rumahan, Bang. Di Lebak Bulus. Oh. Umur berapa umur? Umur 28. 28 udah kawin belum? Belum, Bang. Jangan. Enggak punya pacar. Enggak punya pacar. Kenapa? Saya susah nyarinya, Bang. Kenapa susah? Iya, begitu, Bang. Susah. Nama siapa nama? Yanto. Asal dari? Pekalongan. Kesini berarti ini ya? Apa namanya? Merantau. Sama siapa? Sama bos. Kan ada bosnya. Tinggal di kosan? Tinggal apa di kosan. Numpang sama bos? Iya, tinggal di kosan numpang sama bos. Oh, ini berarti motor bos? Iya. Ini punya bos? Iya.
Kok nggak pakai sendal? Ini ada sepatunya, Pak. Oh, gerah. Oh, gerah. Coba lihat sini. Tuh. Ini kaku, jarinya jarang-jarang sih. Kok jauh-jauhan, musuhan? Nggak tahu. Ini jualan cilok, bakso tusuk. Iya, Mbak. Bedanya bakso tusuk sama cilok apa? Ya kalau cilok kan cilok aci, ini bakso tusuknya ada dagingnya. Ada daging, kayak bakso gitu, cuma nggak pakai kuah. Cuma nggak pakai kuah. Oh, iya, Mbak. Berapa nih sehari laku? 400.000. Sehari dapat 400.000, gede dong. Ya. Satu apa namanya? Satu porsi dapat berapa? Seribuan itu, Mbak, sama kayak. Oh, satunya seribu. Satu seribu. Oh, pakai saus. Pakai saus sama kecap. Sehari dapat 400. Siapa itu? Teman, Mbak. Oh, punya teman juga? Iya, tuh teman. Oh, kirain sebatang kara di sini. Teman sama teman-teman. Oh, teman-teman di Jakarta. Iya. Sehari 400. Setor ke bos berapa? 300. Udah jangan dingin-dingin, mulut rambut lu udah lepek. Tenang, masih lepek kok. Enggak usah dingin. 400. 300. 300. Bos 300 saya 100. Sehari tuh. Sehari. Kalau lagi pandemi gini jualannya gimana? Ya apa? Yang 400 juga kadang habisnya 300 gitu, Mbak. Masih 100, enggak apa? Enggak habis gitu, Mbak. Oh, maksudnya iya. Susah dikit. Suka pulang enggak ke kampung? Setahun sekali. Setahun sekali. Ini kan puasa nih. Masih jualan atau pulang? Ya apa? Jualan dulu, Mbak, ntar pulang seminggu lebaran baru pulang. Udah, semuanya sama bos itu, rame-rame. Udah kekumpul berapa duit buat lebaran? Ya dikit, Bang, seadanya aja dikit-dikit. Yang penting cukup ya? Yang penting cukup, ya. Oke. Nih, aku kasih duit buat lebaran, biar rambutnya nggak lepek. Iya, makasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya. Coba joget dulu dong. Ya sih joget. Yang gimana? Ada yang gini. Gimana sih joget? Yang kaku gitu loh. Gimana sih? Ya pokoknya gitu deh, mirip banget. Ya udah ini nanti kamu bagi-bagiin orang ya. Mau ditempel enggak? Ya ditempel boleh, Mbak. Boleh enggak apa-apa? Enggak ada. Ya udah, berarti emang rezeki kamu. Oke, kalau begitu sukses terus ya, Mas. Iya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan rambut kita ketemu rambutnya udah keriting, oke? Jadi kalau mau nyari masnya di sini ya, di Terminal Kalibata City Station. Iya, maaf, salah. Ya udah kalau gitu, bye. Yuk. Wah, aku tuh seneng banget deh hari ini aku bisa membahagiakan banyak orang lain. Padahal itu sepele banget, tapi buat mereka itu sangat berarti. Terima kasih untuk orang-orang di luar sana yang masih mau bekerja keras. Walaupun aku tahu kalian lelah, tapi demi keluarga kalian perjuangkan semuanya. Jangan lupa terus saksikan Hope di Opera Entertainment, karena kita masih akan cari lagi orang-orang yang akan kita berikan rezekinya dari Hope Opera Entertainment. Kalau gitu, Nikita Mirzani pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.